Sesaat lagi Anda akan menyaksikan FYP dipersembahkan oleh Kita tuh suka selalu tuh dengan orang-orang yang bisa menjaga kesehatan tubuh. Ini, Mas Heri, maaf disebutin angka nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Beneran 55 tahun umurnya? Beneran lah, lu mau gua kasih lihat KTP gue? Jangan, nanti kita jadi persyaratan deh nanti. Tapi kalau aku lihat emang Mas Ferry Salim ini kan dia menjaga organ-organ tubuhnya dengan olahraga. Si Irfan Hakim ini memang sehat. Lu tiap hari emang organ tunggal mulu dangdutan. Gimana mau sehat lu olahraga? Tapi beneran, beneran. Ya. Itu bisa sehat terus gitu ya? Iya, jadi gini, sebetulnya seiring bertambahnya usia kita ya, Van. Ya, ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita, ya kan? Karena kan fungsi organ tubuh itu pasti menurun sesuai dengan usia. Nah, masalahnya kan pasti. Tanggal 15 Oktober ini aku ulang tahun. Yang keberapa, yang keberapa? Gua tahunnya dia ulang tahun yang ke-35. 47. Yang bener lu? Udah 47 tahun. Awet muda banget sih. Lumayan, lebih awet muda. Tapi mau nanya, kan udah 47 tahun, emang fungsi organ tubuh apa aja sih yang bisa menurun? Oh, aku tahu. Ya sebetulnya begini, nomor satu yang paling berasa ketika ketika usia kita mulai bertambah, organ tubuh menurun. Yang paling berasa itu kita cepat banget capek, cepat banget lelah gitu. Terus. Nah terus ada satu hal lagi yang gue takut banget. Apa itu? Prostat. Ah prostat benar. Memangnya di usia 40 tahun lebih prostat itu bisa kena juga 40 tahunan? Kan gue udah bilang ya, seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh pada manusia itu juga ikut menurun. Nah terus bagi pria, salah satu organ tubuh yang ikut menurun itu adalah fungsi organ prostat. Waduh, terus? Nah, biasanya tuh dia mengalami gejala pembesaran. Tuh, pokoknya gini nih ciri-cirinya gejalanya ya, Fania. Iya, gejalanya apa? Lu sering buang air kecil. Iya, iya. Terus pancaran air kecil melemah. Iya, bener. Ah, beneran. Besok, wuuuh. Terus kemudian ada rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Benar, kayak masih pengen, tapi gak keluar lagi. Ih, takut banget itu. Terus gimana caranya agar prostat kita tetap sehat? Tenang aja, Van. Gue punya solusinya. Nih, bila perlu, minum Prostakur. Oke. Untuk menjaga kesehatan prostat. Prostakur ini apa sih? Maaf, Mas Fer. Prostakur ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Terbuat dari bahan-bahan alami yang teruji secara klinis. Oh. Itu salah satunya adalah ekstrak saw palmetto atau dikenal sebagai ekstrak Serenoa repens fructus. Yes. Dan selain untuk membantu mengurangi gejala gangguan prostat, ini juga untuk membantu mencegah pembesaran prostat, terutama bagi pria nih usia di atas 40 tahun. Waduh, oh my god. Lu kan 47 kan? Iya, benar-benar. Tapi emangnya minum obat begini aman ya? Aman gak sih minumnya? Tenang aja, Van. Prostakur ini udah terregistrasi Badan POM dan juga sudah halal. Oke. Kemudian ini kan masuknya kategori jamu. Jadi bisa dibeli dimanapun. Tanpa resep, tanpa resep bisa dokter. Wah, cara minumnya gimana? Kok bisik-bisik sih? Iya. 2 kali 1 kapsul. Oh gitu? Setiap hari. Oh gitu? Pagi dan malam. Malam. Oh gitu. Diminum dengan air yang secukupnya, ya kan? Kemudian juga ini ya, saya kasih tahu ya. Ini bentuknya box. Oke. Jadi satu box isinya 5 strip. Oke. Satu strip isinya 6 kapsul. Oke. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Wah, ya kan? Kalau gitu abis itu aku mau coba deh. Kalau beli Prostakur, di mana? Sekarang tersedia apotek, ya kan? Apotek, kemudian di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee. Oh, di Shopee juga ada? Ada. Nah, kalau gini kan aku jadi nggak khawatir lagi karena ada Prostakur. Nah, ini buat lo, tapi diminum ya. Yap, oke. Ya, Prostakur membantu memelihara kesehatan prostat. Makasih lo. Oke. Minum, Pi. Menjaga organ tubuh kita penting, makanya BBB udah punya lagu. Apa tuh? Putus lambung. Jaga. Supaya kalau putus lambung kita, kesehatan kita, kita gak sehat. Gak ada hubungannya, Mali. Gak maksudnya dia sehat. Kak Oki, makasih ya. Hubungannya makin sehat juga. Iya, sehat. Pokoknya semuanya happy. Bro, Kiss. Tunggu karya-karya berikutnya ya. Amin. Salam buat istri tercinta. Makasih. Ya. Buat Om Ferry Sungkem, terima kasih ya. Udah. Salim. Oke, saksikan terus FYP for your pagi. Sampai ketemu besok. Bye.
Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan FYP. Dipersembahkan oleh...